Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran PPKN kelas 11 semester 4 untuk KD 3.17 menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional. Setelah kita mencoba tatap muka dan ternyata kita kembali lagi ke daring karena situasi yang kurang memungkinkan, kita tetap harus semangat belajar dan jangan lupa selalu prokes. Tidak usah bermain di tempat yang umum dulu. Dan yang jelas kalian tetap belajar, baik itu di sekolah maupun daring PJJ. Untuk guru pengampu, seperti biasa, kelas 11.1 sampai 11.8 Bu Irna Ningtyas, 11.9 sampai 11.12 Bu Umi Murtafiah, dan 11.13 sampai 11.15 Ibu Sri Imnur Yatun. Kali ini kita akan masuk KD 3.17, yakni sistem hukum dan peradilan internasional. Diawali dengan konsep dasar hukum internasional. Hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu satu, hukum publik internasional. Adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, hukum privat atau perdata internasional, yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenaan dengan keperdataan internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum material dan hukum formal. Di dalam sumber hukum material ini ada dua aliran. Yang pertama, aliran naturalis. Aliran ini berstandarkan pada hak asasi atau hak-hak alamiah yang bersumber pada hukum Tuhan. Sedangkan aliran positivisme, aliran ini mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama negara-negara ditambah dengan asas fakta sunt servanda. Sedangkan sumber hukum formal, artinya formal merupakan sumber hukum internasional yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi serta otentik yang dapat dipergunakan oleh mahkamah internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Sumber hukum formal terdiri dari satu, perjanjian internasional atau traktat, yakni ikatan hukum antar negara-negara sebagai organisasi bangsa-bangsa dapat berwujud hubungan bilateral dan multilateral. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional, ya, ini bentuk praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan.
Terbentuknya suatu hukum kebiasaan didasari oleh praktik yang sama, dijalankan secara konstan tanpa adanya pihak yang menentang, serta diikuti oleh banyak negara. Kita lanjutkan yang ketiga, kebiasaan internasional yang diterima oleh hukum adalah tidak semua kebiasaan internasional dijadikan sebagai sumber hukum. Yang keempat, asas hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Yang kelima adalah keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional. A. Negara. Negara di sini yang dimaksud adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan merupakan bagian dari negara lain. Negara yang berdaulat artinya negara tersebut mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh atau mempunyai kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. B. Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan merupakan negara seperti pada umumnya, Tahta Suci mempunyai kedudukan sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional. C. Palang Merah Internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian, di antaranya Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang. Kita lanjutkan materinya yang D, organisasi internasional. Dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara, banyak sekali organisasi yang diadakan atau dibentuk oleh negara-negara itu. Menurut perkembangannya, organisasi internasional yang berdiri tahun 1815 dinyatakan menjadi lembaga hukum internasional sejak Kongres Wina. E. Orang perseorangan atau individu. Manusia sebagai individu dianggap sebagai subjek hukum internasional jika dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukan memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehendak damai kehidupan masyarakat dunia. F. Pemberontak dan pihak dalam sengketa. Pemberontak dan pihak dalam sengketa dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional karena mereka memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri, memilih sistem ekonomi politik sosial, dan menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Contoh di Indonesia adalah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia di Swedia. Lembaga Peradilan Internasional. A. Mahkamah Internasional.
Mahkamah Internasional merupakan pengadilan tertinggi dalam kehidupan bernegara di dunia. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Apakah tugas Mahkamah Internasional? Yakni menyelesaikan perselisihan internasional negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. B. Pengadilan Internasional. Dalam penyelenggaraan pengadilan internasional, setiap negara anggota PBB tidak diwajibkan membawa masalah perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan internasional. Baiklah, di akhir pembelajaran ini ada tugas, silakan kerjakan di lembar TT bagi yang daring. Bagi yang tatap muka, pembelajaran seperti biasa. Soalnya dapat dilihat, satu, bagaimana pengertian hukum internasional menurut Mohtar Kusuma Atmaja. Dua, apa yang kamu ketahui dengan nebis in idem dalam asas hukum internasional. 3. Apakah perjanjian internasional atau traktat itu? 4. Mengapa hukum kebiasaan internasional sebagai sumber hukum formal? 5. Apakah Mahkamah Internasional itu? Kalian kerjakan di lembar TT seperti biasa, guru pengampu 11.1 sampai 11.8 Bu Irna Ningtyas. 11.9 sampai 11.12 Bu Umi Murtafiah, 11.13 sampai 11.15 Bu Sri Im Nuryatun. Demikian pembelajaran hari ini, tetap ikuti protokol kesehatan, selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.